hubungan dalam keluarga itu adalah ukuran kebahagiaan. Bukan karena banyak harta atau uang yang saudara bawa ke rumah. Tapi kalau hubungan yang tidak kuat, maka saudara tidak bahagia. Betul kita butuh uang. Betul kita butuh materi. Tapi itu bukan nomor satu. Saya sudah jumpai orang yang kaya raya, tapi hubungan dalam keluarga itu begitu dingin. Hubungan dalam keluarga itu begitu bermasalah. Bahkan kalau suaminya pulang, istrinya ke kamar. Bahkan ada yang berharap anak-anak orang tuanya maunya lama-lama di luar. Ini hubungan yang sakit. Ada yang dimana kalau suaminya di situ datang, istrinya pergi. Hubungan bermasalah. Sehingga ketika ada hubungan bermasalah, inilah kesempatan iblis untuk masuk berselingkuh. Menjadi masalah.